Beno ngelantok, nang kano beno Kalimantan orang Bali-Bali pertanyaan terlalu senang karo perawan Kalimantan apa kepribe? Terlalu demen karo keluarga Kalimantan apa kepribe? Sing pertama, sing kelorone orang tuh modal ke Bali, mau ke Bali mau keluarga nih ngenteni kasih le, nyorang gak apa-apa. Ya udah gelum Bali pada pengen menungsa nang alam dunia, modal aku dua ke. Bali nang alam dunia, kon apa dan apa aja terlalu seneng karo dunia pimpin dunia kon boleh kasih sing akeh ngamal kebagusan sing apik sembahyang sing bagus insyaallah nek pertama ora terlalu seneng dunia wong nek ora seneng dunia gambarannya kayak tukang parkir nang apa tukang parkir mobil mewah dela-dela teko dela-dela teko dela-dela teko montore bagus-bagus dela-dela teko dela-dela teko. Tapi tenang apa nih mobilnya lu ngasih siji-siji tukang parkirnya orang betun. Nah apa jel? Kok ada mobil main-main, mobil pada lu ngasih menung bae. Malah-malah di, wah kiri-kiri-kiri-kiri, malah disilakan. Kan gue, tenang apa mergani ilmu nih tukang parkir, kerasa titi-titi, tapi orang kerasa duwe nih. Beng ilmu nih tukang parkir. Kenapa tukang parkir mobilnya mewah-mewah, motornya bagus-bagus, nalikannya mobil motor pada hilang, pada lunga siji-siji, pada orang pelang seorang nangis, mergani tukang parkir kerasa tipi-tipi, tapi ora kerasa duweni. Mula nang alam dunia aja terlalu hubut dunia, aja terlalu seneng karo dunia, aja terlalu seneng karo derajat pangkat, ning contoh kaya dene tukang parkir. Nek belajar hubut dunia, belajar maring tukang parkir. Nek belajar sabar, belajar maring tukang becak. Nah ngapa tukang becak nanti menemong orang luli akhirnya becaknya ditunggangi dermek. Dah, siapa anak bis padang, mandu nanti nongko nunjing grup tukang becak ke orang numpak-numpak, kita kesel nanti akhirnya becaknya ditunggangi dermek. Turun nangono, belajar sabar maring tukang becak. Belajar tam apa belajar sabar maring tukang tambal ban kabar banget deh ini tapi kena wong donga sing paling erek kena dongane tukang tambal ban gitu. Tapi yang sing lebih elek maning harus sing lebih elek maning nggak ngerbong pendonga kan misalnya ibu nih jadi petani ya muka-muka panennya akeh ibu nih sing jadi perdagang muka-muka badannya kata dongane apik tapi sing pertama nih tukang tambal ban donga sing elek muka-muka keh ban bledos. Ana sing mulai lek maning apa? Bakul kijing. Dongane bakul kijing apa? Muka-muka keh wong padha mati kaya gue. Iya, tapi ora apa-apa mergo mau mergane menung sapa kale mati. Wong mati dielingaken nang sungan ngapel. Apa lagune? Tore tore pote. Kembangi apa Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira. Ture turi putih maknane, ture ture mitu turi seliramu bakal putih dibuntel kain mori sing warnane putih. Nek lu dibungkus kain mori, dibungkus mori sing warnane putih mlebur nang alam kubur ditandur nang kebon agung. Nang kebon agung ditakoni nang malaikat man rob buka. Tapi ibune saking pintere, lanyong dalange ana apa bu? Lanyong apa ora dibungkus kain mori lah. Karo apa karo godrong. Nang apa sih? Nang iya wong kan jere-jere kiai ne jere kan ngerung mati kuwi jere ditakoni malaikat. Lah yo men tiap kali men ora ditakoni malaikat nyong aja karo mori menunggune karo godrong. Dadi wong ora ditakoni man rob buka nyong jawabe gampang apa? Nyong ngedumung nyong lontrong. Bunda pernah-pernah baik bisa terus niku lagunya sunang ngapel gawe tembang arane hilir hilir nama apa mau ketemu mergane wong gumian senengane nembang ya main pada ending kelawan para wali kelawan para ulama masih bisa pada gawe bisa menang tanah Jawa mulane ibune rikolo semanten tang industriar ibune mirsani kulon apa mboten temenan apa lah pada es apa pada SMS apa orang
ana sing senes ana sing ora. Muga-muga sing pada senes apa ora, muga-muga utange kabeh lunas. Wow, banter e. Selawatan bareng-bareng pun pada eling karo para wali, para pendahulu kita yang tis berjuang gawe Islam areng tanah Jawa nang Desa Petir Kecamatan Bonegara Kabupaten Banjarnegara. Allahumma salli wa sallim ala Martas Ibu Sayyidina wa Maulana Muhammadin Adadama Milahi Salatat Taimata Bidawari Mulillahi Do'elimo iki zaman wis tuwa tuntunan agama dianggep kuno lakonono ajarane wali sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin.
Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Dwi Putra naminipun Sunan Ngampel Said Ali Rahmatillah Rabbil Rahmat Dwi Putra naminipun Sunan Bonang Syekh Makhtum Ibrahim Sunan Bonang gawe lambang apa lambang ngegam melang sing moni ne nang ning nang nong nang ning nang nong dan 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 nang ning nang nong maknanya apa? Nang ning nang nong nang kene nang kono nang kene nang kono urip segelemu monggo terserah urip terserah kula jenengan kabeh monggo ismasih ta urip segelemu pak inakamai kelimo sikiramu bakal mati nang ning nang nong nang kene nang urip segelemu nang kene padha jago padha kumpul bareng padha ngeji bareng nang kana padha nyolongi pitik nyolongi bebek nyolongi entuk monggo terserah monggo urip segelemu tapi nek kepengin urip sing apik sing bagus terakhir mlebu swarga kepriwe ayo aja pada kelalen tutuk kendang karo gong dandang dandang gong dang padang balik marang Gusti Allah sing maha agung kembali ke jalan Allah fafiru ilallah kembali kepada dalane Gusti Allah ini niku gamelan gamelane tadi Sunan Derajat Raden Qasim gawe apa gawe tembang tembangnya mo copat ibunya apa mo copat yo jane ibunya ngerti tapi kel bisa anak tembang pertama mo copat anak arane tembangnya Mas Kum Mas Kumambang bare Mas Kumambang anak tembang arane micil mi ayam lah micil micil bermicil anak tembang arane kinandik dia adalah menerjemahkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maca pati gawe go menjelaskan babagan kematian kenapa mergane wong kuna wong hidup kemien orang ngerti inna lillahi ngerti ini apa ngerti ini reinkarnasi wong nek mati bakal urip maning tapi nek wong nang Islam kan boten mati bakal mati pikantuk pengadilan suci pengadilan ini Gusti gue menjelaskan itu gawek na tembang arang yang mau copat terjemahan dari inna lillahi wa inna ilahi rojimun wong Jawa orang ngerti inna lillahi ngertinya apa nang sunan derajat gawek na tembung Jawa inna lillahi dirubah jadi ini apa ojo lali sangkan paraning dumati urip mau kangen di arem gue ngapa bakal balik mari ngendi ojo lali sangkan paraning dumati adalah terjemahan dari kalimat Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi gawekna tembang arane apa arane moco pat maknanya apa bu mata papat-papat ora moco pat ini kutegese wong neko pengen kuripe selamat kuduta yang maca barang papat barang papat siapa jalane barang papat nalikane nyawa medona alam dunia manggonang raga nang ragane bayi nalikane jabang bayi umur patang bulan nang ngebangi biung ini nyawa melebu segala kanca papat siapa bayi sebelah tang loro sebelah ima loro tangan jenengnya malaikat papat tuh ima jenengnya jengkorin wong Jawa pangelan dikawin Jawa jadi apa sedulur papat kelima pancer yeah. Iye dulure nek nyawa lagi kepepet kena dijaluki tulung kentang dia kena dijaluki tulung kiwa yang kena dijaluki tulung contoh nyawa nanti kena kepepet jaluk tulung kan taruh sedulur tangan boleh monggo babagan suki ya babagan suki kanggo dalan tangan kepriwe carane sholat duha sing dibaca ya fatah ya rozak wa inna suki ora sabaran nunggu dalan kima munggah gunung kawi bawa pitik cemani bali suki oke bujange demen karo wong wadon kaya ora ditampang anggo dalan tangan bisa kiwa ya monggo nganggo dalan tangan kepriwe nganggone ya rahman ya rahim musim batuk tuli I love you
orang sabaran dalangnya ngomotelan kiwa yang ngono kuasa ngobrol terung dia sih baca langsung mata kaca itu jarang goyang tak goyang goyang murah apa kau sih katanya I love you mas ya kena tinggo ya kena kena tinggo belum nih mungkin merga KPKP kena tinggo kutu teh yang maca kutu teh yang dibaca kiai nih sembahyangnya kuat ya sakti dukun sih murah tuh harus tidak keteman tapi ya sakti ibu kaya niku tangan ya kena tinggo, kiwa ya kena tinggo, kiai gambarannya lampu, tapi nek rukun padang ini kayak dene padang umah obong. Nek lampu, gua senter boleh tiap apa baik keton, tapi najan keton ora hilang sinar, ora hilang padangnya. Tapi nek umah obong padang, tapi padangnya gawe geger. Iya, pada pada sekti nih, pada pada mandi nih. Cuman babagan suwe orane, babagan barokah orane ya beda banget. Angger ge jare kaya mika pamiki nek iye padange kaya padange lampu, nek sing ki padu pun kaya padange rumah. Kan iya. Kene ngar padange lampu, lebih tinggi ya pitik ketemu, lampune ya butuh. Tapi nek kene, tinggung pitik ya pitik ketemu tapi umahe entong. Kayaknya nih gue pada tanya monggo ini ada di dalam kitab iya babaga nafsu ada bes kowe mau cepat tuh pada tanya maca barang papat tuh dibaca di bener di luput di halal di haram kudu tanya dibaca kudu tanya yang beda kena mulai lagu pertama mau cepat adalah apa yang pertama adalah mas kumambang apa kue mas kumambang gambarkan nyawa pemambang nang swarga kemambang di dalam genggaman Allah patang ulan jabang bayi fang buhuruk dikenyawa ke dalam jabang bayi hidup kan ibu nenek patang ulan umur jabang bayi kan sambat taro ramahnya paklah paklah nah apa cek apa dia setengah kedutan kue jabang bayi wis diparingi roh diparingi nyawa diparingi suma lebubus Wong Jawa mergane Wong Jawa ngerti terima kasih, Wong Jawa ngerti terima kasih, ngerti panuwun, ngerti kesuwun. Patang wulan gawe acara syukuran arane acara. Bisa memperingati bayi patang wulan zamane apa? Zamane diparingi ruh saking Gusti. Diwacana Al-Qur'an, wacana shalawat. Mengapa? Mengenalkan Al-Qur'an dan shalawat agar ketika lahir jadi anak yang soleh lawan soleh Allahumma. 6 bulan bayi wis dadi ragane anak 7 bulan bayi cungkiran sirahe manggonan ngisor cungkiran bahasa Arab kabun wong Banjar orang ngerti kabun dadi nekebak iku 7 bulan bayi kabun cungkir wong Banjar negara ngerti nekebak dari kata kabun cungkir saya menggunakan suar siap-siap apa sangang bulan siap-siap metodol metukang dalan dalan apa ya buarani ya orang dalan tol apa ya iya dalan tol terus sangang bulan lahir arane tembang micil micil bahasa kawi bahasa bahasa negara ini ku metu metukang di metukang watane biung keluar dari beritiku lahir kalam dunia barang lahir tugasnya wong tua apa ayo sina ismahu wong tua ku tua wik jeneng sing apik mergani jeneng adalah doa nama adalah doa asmo kinarya coko jadi kan jeneng nabi jeneng sing apik sing kepriwe sing pertama niru jenenge nabi karo rasul misalnya bapak ke dua anak lanang pertama jenenge Adam ibune pada bayang anak lanang keloro jenenge Idris anak telu nenggo Idris Nuh anak selawai Muhammad jam kau ini bubulak balik ya terus jadi kelihatan anak bayang gila jadi bocah dijenengi kawan badannya itu jenengnya Nabi Kara Rasul terus yang menolong lorongnya jeneng sing ngobri kaya jeneng sing ana tembung Abdullah utawa Abdul kue jeneng sing mulia utama nih Muhammad utawa Ahmad Abdul siapa? Abdullah siapa? Ahmad siapa? Muhammad siapa? Monggo. Misalnya engko anu dalane ana apa Bu? Warna kulanang jenenge Abdul Sar Ali kepriwe? Sar Ali ordine apa ya? Abdul Sar Ali.
orang apa-apa sementing anak Abdul, anak Abdullah eh. Mereka ini jeneng mulia disandingkan dengan nama yang mulia, men ketularan mulia nih jeneng niku Allahumma amin. Bapak lo ngerti wong jenenge bapak e wong Jawa lu ngerti saparane. Tapi ya cek bangetan Pak, pede leres rasa bapak jenenge Sagek. Rasa diwon sawon. Ya, luput. Ya wis, bareng micil jenenge sing apik. Bareng micil menungsa ning kadrajat dadi kinanti. Kinanti apa maknane? Bocah cilik kanteni agama, kanteni kelawan akhlak dididik. Diparingi ilmu, paringi pendidikan moral, pendidikan akhlak. Mergane barang ini nanti menungsa nang ningkat derajat kita di sinom bocah bakal kita di nom bocah nek nom biasa nindak tetlek angin bingulang barang dan menungsa ningkat derajat kita di asmoron dono merasakan yang namanya jatuh ya pokoknya ibu satu cinta orang lagi bucang nang asmara lah, tapi bucang rasa coklat bu. Bisa. Bes karena asmara dana menungsa kudu gambuh, gambuh lanang wadon, jumbuh bangun rumah tangga polokromo. Tar polokromo menungsa rasa ngasih ngarani dandang, dandang gue pahit belokin legi. Rasakan manis banyak kehidupan, gue baru bucang rasakan manis banyak kehidupan jerek. Jerek, si monek perang bujang, jerek pun mikiri utangnya dewek si kebaran bucu, mikiri utangnya bucune, mikiri utangnya anaknya, jerek, jerek ekonomi. Asmoro dono, kambu, dandang gula, baru dandang gula, turma. Apakah yang apa kehidupan, kudu tetap turma, mendarmakan pada dunia ilmu, tetinung sesing khairun nas anfa'uhum, linnas. Abi kabeke menungsa sing berguna membawa manfaat kelawan wong liya kelawan wong pirang-pirang. Bar durma menungsa hati-hati dielingaken kelawan pangkur. Menungsa kudu mungkur nang alam dunya, kudu balik marang Gusti Allah. Pangkur tegese mungkur, mungkur tegese balik. Wong tua dielingaken apa? Wong tua bareng dielingaken sing mone prawan bujang untune nggo nyokot watu-watu ne percis iki bareng tua nggo nyokot apem kundune sing topo. Kue dilengahkan yang menungsa ayo pada pangkur, ayo pada mungkur balik kelawan Gusti Allah, ayo pada balik mumpung urung kesel untuk bangsa banjur ya rame megat roh megat copot roh kue sukma copot sukma copot nyawa kang raga mati terakhir para mati menungsa dipocong dipucung dibuntel kain kafan dibuntel mori lebu lawang ciut belane wong tua diarani buyut siap-siap lebu lawang aku dekdewe kiki ngono bisa bis anak tembok apa itu betul apa lagi boyot ya boyot naik korata yang maca barang papa tengah hati-hati ditakoni yang melekan berbulung cuman roh buka orang yang semaur ngati-hati mergane apa mergane nang alam dunia roto ngaji mergane orang ngaji orang yang ditakoni barang papa teh orang yang maca barang papa teh orang yang maca pat barang tadi buyut melebu lewang ciut nang malaikat dicanggah barang dicanggah wedi dalam akhirat dadi wareng belani jago sing betian diarani jago wareng wedi dadi dalam akhirat kebuka kita neraka diudek-udek digantung aja sirut turuki mobil madir kaya patarang kebun tulah jumum berkaya ketubuh gosok mulia pangatir nusa nang alam dunia duit jago anak bapak simba buyut canggah wareng udek-udek gantung siur patarang kebun tulah ketubuh gosok kaya kawinan yang kanjeng sunan derajat aja diarani Hindu, aja diarani Buddha, kawinan yang kanjeng sunan derajat wis dati kemelani dati nang sunan bonan tembangnya dati nang kanjeng sunan derajat kali jatuh gawe wayang wayang arep labu der wayang arep labu der wayang labu sedulunya wayang labu tengah jeng masjid agung permak sedrungnya wayang labu penonton yang diparingi tumpung gede banget perlu nekong pada kangen bareng pada dahar bareng-bareng barang dahar tangannya kotor perga tangannya kotor nang sunan kali jaga diparingi wijikan mawar telu cocae apa baik wijikan yang pertama isini kembang mawar lorone isini kembang kenanga telune isini kembang tampil mawar kenanga jadi kali jaga maknanya apa yang sunan maknanya kek ngaji karo kembang apa maknanya urip mawar mawarna
uripmu kenang anak kenang ini, tapi hatimu kudu tetap kantil nang Gusti Allah. Der gue nek bayangan tadi jenengan nek kan nang bayang acara sedekah bumi Ramadan bumi ki kudu gawe tumpeng, kudu gawe tumpeng nang sedekah. Dia nambah pinyong menurut di tangga mungkin burunya nyongkak dalam ekob itu tapi masih muridnya nyongkak di tangga ya kudunya iya ketularan zak zak ya bro ya zak es sunang kali jaga kawai lambang lambangnya apa gua petani mereka kata petani ya pak petani petani ini kone harus didalili buatan ini harus disinau nih orang didalili buatan tapi digawani pacul pacul kan kau santriin tak undur ini jadi tiga unik pacul jenjunan maknanya apa pacul le pacul iki le rongok no gini pacul kong nang alam dunia kudu teh ini patna barang sing muncul muncul kan dia muncul sekarang bolongan sangat metukang awaknya menungsa menungsa gue bolongan sumbernya dos dos apa baik bolongan sangat gue etung meripat bolongannya anak rok kuping bolongannya anak lipat, kuping, irung bolongannya na bispira lampe bolongannya na berang loro ya cik, rok, lupat, maknem, gitu kami kena sangat bu gini mbak itu berarti kurang sing loro nanti sing loro gue nyong ngerti gue ini orang ngerti jeneng oh ibu ini tak nefer padang bulan dek-dek orang, oh sebulan kaya nyapang ya tinggal sekat, oh izan-izan sumber dosa niki bolongan sana wong batun ake-ake itu sama ngone nang lambe nang di bu nah anjenang nek jagungan kaya niki kira-kira wis mong pira sih dirasa nih tapi jagungan nang pelataran ngoro kanta-kanta nih pemilih jenama malah kondangan muni dalamnya Pak Latin pokoknya ketemu karo ibu ne oh sehat alhamdulillah kayak kegering-gering ngomong-ngomongnya gering kongkong itu darahnya dipasit apa darahnya di darah itu kalau buatan damelan oh gak karena orang ngomong orang gawean ngapura iya nangani nyaman-manan rok ngomong-ngomong itu ngomongnya mangan-manan rok goro wong wadon ngomongnya nang lampe dosa matu orang teratakan ngomong maning lampe ini cengkep banget ini pake cinti kepol orang juga yuk mati mulai nih wong wadon orang tuh kumis mereka nih wong wadon cerewet kumisnya pada robol jajal wis nyopor anakmu wong lanang mereka nih turunannya bapak Adam Adam kan mau cari minggum Adam wong lanang di takdirat yang lesak menang mulai nih kumisnya ya wutuh kalem sih menurut akan ngomong kalem apa mana yang lambenya kesumpah lutut jadi aku memang tambah kalem maning ya orang mana nih ditakoni ditakoni nang kancane jawabnya takut ini jawabannya siji kanti Pak Kiai Kang Warung kanti Pak RT Kang Warung kenapa sih yang nutup rokok takutnya siji jawabannya siji tapi ini boleh ditakoni tau sih jawabannya pitu dikur kanti yuk Kang Warung jangka banyak sekali lombong berapa lu langsung terkelar rambat supaya lu yakin lombongnya kan bongkul lombongnya sih banget supaya yakin ini nyomberan kudu ini nyomberan kudu ini sih banget sumpah lalu pilihan nyomberan ini sampai nyomberan ini yang sampai jalan itu dia nyomberan wah nonton jadi jawabannya pintu tikur aku udah mau patung dong sih kayaknya gue jajal wes nah bulannya dosa nih wong batur ake-ake itu sama gue nang lam eh wong lam nang ake itu sama gue nang ripat bapak kayak kena ketuk perawan itu kan mesti lah bisa lah kena diri ngomong karo pek ayu nih wong liwat tak tutup ngomong mani jatuh kongi zak ngeporan darah ini aja gue dia mau lihat jauh dan nulis yes, ayo ada link karo para wali alhamdulillah ini mau dilanjut bahwa